Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu, katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih, nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kilogram. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan. Menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatan pada ibunya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islamnya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim adalah anak Hatim At-Toy. Ia adalah sosok yang cukup dikenal sebagai orang yang dermawan oleh penduduk di negerinya. Adi pertama kali mengetahui tentang berita kerasulan Nabi Muhammad dari saudarinya yang bernama Safwanah. Beberapa waktu sebelumnya, Safwanah sempat ditawan oleh pasukan kaum muslim ketika dalam misi pemusnahan berhala Fils yang disembah oleh suku Toy. Safwanah kemudian dibebaskan karena keluhuran pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab dari ini, Adi bin Hatim pun menjadi penasaran dengan sosok Nabi Muhammad. Karena Adi bin Hatim sangat ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berangkat ke Madinah meskipun seorang diri. Niatnya adalah ingin memastikan kebenaran Nabi Muhammad secara langsung. Meski pada awalnya Adi bin Hatim adalah termasuk orang yang sangat membenci Rasulullah dan dakwah Islam. Ketika Adi bin Hatim sampai di Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambutnya dengan begitu hangat. Kemudian Adi memperkenalkan dirinya setelah Rasulullah bertanya tentang identitasnya. Siapakah Anda ini? Aku Adi, putra Hatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengajak Adi pergi ke rumah beliau. Namun saat di tengah perjalanan, terdapat seorang wanita tua yang lemah meminta Nabi Muhammad berhenti. Wahai Nabi, kemarilah. Aku ingin mengeluhkan beberapa hal kepadamu. Maka Rasulullah pun menundukkan tubuhnya supaya dapat sejajar dengan wanita itu, sehingga akan memudahkan beliau ketika mendengarkan keluhan wanita tua tersebut. Melihat hal ini, Adi bin Hatim terheran-heran dengan kejadian yang ia saksikan tersebut. Demi Allah,
ini bukan raja. Kemudian Rasulullah dan Adi melanjutkan perjalanan mereka kembali hingga tibalah mereka di rumah Rasulullah. Saat berada dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bantal satu-satunya milik beliau untuk menjadi alas duduk Adi. Duduklah di sini. Tidak, ini untuk engkau saja, karena engkau yang lebih berhak duduk di sini. Rasulullah menolak dengan tersenyum. Tidak, engkaulah yang menggunakannya. Maka Adi pun menggunakan bantal itu sebagai alas duduknya. Dari matanya, Adi dapat menyaksikan secara langsung sesuai dengan apa yang diceritakan oleh saudarinya tentang keluhuran pribadi Nabi Muhammad SAW. Sehingga ia berkata dalam hatinya, sungguh, ini bukanlah sikap raja. Ketika keduanya saling berhadapan, Rasulullah kemudian bertanya kepada Adi, bukankah engkau menganut kepercayaan Rakusyan? Rakusyan adalah kepercayaan campuran antara ajaran penyembah bintang dan ajaran Nasrani. Kemudian Adi bin Hatim menjawab, iya, engkau benar, wahai Muhammad. Bukankah engkau di tengah kaum mengambil seperempat harta rampasan perang? Benar. Dan bukankah itu tidak dibenarkan oleh agamamu? Kemudian Adi kembali menjawab, benar. Setelah berdiskusi beberapa saat, Adi pun akhirnya menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya itu adalah benar seorang nabi yang diutus Allah, karena beliau dapat mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Boleh jadi yang menghalangimu memeluk agama Islam, wahai Adi, karena apa yang engkau lihat dari banyaknya kebutuhan umat Islam yang tidak dapat mereka penuhi. Demi Allah, suatu ketika harta akan melimpah buat mereka, sampai-sampai tidak ada lagi yang mau menerimanya. Boleh jadi yang menghalangimu memeluknya, karena engkau melihat banyaknya musuhnya dan sedikitnya jumlah penganutnya. Demi Allah, segera engkau akan mendengar bahwa seorang perempuan dari Qadisiyah atau Irak menunggang untanya menuju ke Ka'bah tanpa merasa takut. Boleh jadi yang menghalangimu memeluknya, karena engkau melihat bahwa kerajaan dan kekuasaan dewasa ini milik selain mereka. Demi Allah, segera engkau akan mendengar bahwa istana-istana yang berada di wilayah Babilonia akan mereka kuasai. Mendengar semua itu, dorongan iman di dalam hati Adi bin Hatim pun semakin memuncak, hingga akhirnya ia memutuskan memeluk Islam. Demikian kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim. Hikmah yang bisa kita petik adalah bersikap santun dan berbudi luhur bisa mengantarkan seseorang beriman ke dalam Islam. Sebagaimana yang dialami oleh Adi bin Hatim ketika ia bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.